Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten calon top global Julian ya guys ya. Calon top 1 global Julian. Ini konten iseng-iseng aja ya. Level 1 ambil skill 1. Emblemnya ada di akhir video. Enemy missing ini. Kemana anjir musuh gue? Kalian bebas ya skill 1 atau skill 3 setelah kalian. Pokoknya skill 1 dulu di awal sih. Baru skill 3 atau skill 2. Level 3 dia udah bisa combo ya. Ini kemana anjir musuh gua, cok? Ini klasik ya, klasik di server advance tanggal 17. Jadi ini masih di buff banget sih, masih belum di nerf. Jadi damage-nya wajar kalau misalnya gua entar kill banyak. Ini missing. Apa sih keren banget nih tim musuh gua mana ini? Jadi ini ya. Gila Julian dibikin jadi, bos. Oh ini dia musuhnya. Apa sih lu? Makan dong. Anjir sakit banget, cok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Awas kita mati. Sabar. Nah. Shot. Makan tuh. Gila sakit banget damage-nya, cok. Lagian gue dibikin solo sih. Jadilah gue, cok. Dibikin farming bebas. Apa sih? Keren banget ya guys. Tutorialnya ntar bakal gue bikin ya guys ya. Net abis pokoknya ini langsung genius win ya, jadiin dulu biar makin joss. Mati lagi ya ampun, ngembek amat bos. bisa emot dong udah mati, baru tahu gue. Combo yang sering gue pakai tuh skill 1, skill 3, skill 2. Kalau nggak skill 3, skill 1, skill 2 sama aja. Itu combo paling enak sih, instan. Terus damage-nya gede. Ini kita commit ya, kita incer Kimi-nya. Usahakan Kimi yang mati. Yang deket aja lah. Nice. Oke, kita ke atas lagi. Berserker Puri ya, kenapa? Ini kita bikin satu dulu ini ya. Terus kenapa kita harus berserker Puri? Karena dia main critical. Dia pasifnya tuh, pasif pas ketiga skillnya tuh damage-nya nambah. Ini kita cutting aja. Nice. Dia nggak kena dong anjir. Kena tipu gua. Tapi mati dia sih. Mati lu, lu udah nggak bisa balik serius. Mau lari kemana kamu, ha? Shot. Sakit banget, cok. Sabar. Mati nih Johnson nih. Lihat nih. No. Instan banget anjir. Parah. Diapain itu baksia gua? Songong dia. Mau mana kamu, ha? Aduh. Tolong. Ya nggak bisa mati sih. Sabar. Awas Johnson ulti. Nice. Apa sih Johnsonnya keren banget, cok. Anjir. Kritikalnya, cok. Apalagi sih keren banget. Gua mati. Tidak, tolong. Sabar. Bisa dia mati nih. Anda blunder. Gila Julian digituin, tolol banget. Oke, langsung calamity deh. Udah kalau calamity. Kok ketiga item itu udah jadi udah kacau sih. Sisanya defense juga bisa kalian ya. Dua defense. Kini gua dipin. Apa wali dulu bebas lah. Ini tower hancur tuh seharusnya. Awas. Apa sih Johnson? Parah cuy, langsung hilang. Sabar. Itu apa sih Johnson langsung hilang? Kocak banget. Awas. Ya ampun sabar lanci. Kamu hyper, sayang kalau hyper yang mati. Sabar. Bisa nih, ayo nih. Wah, triple kill kah? Gak bisa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Awas. Sabar. Mati nih. Gue neper. Ayo dekat aja. Nice. Jadi MM gampang banget mati coy sama Julian.
Lord aja enggak sih? Lord lah. Oke. Okay. Lord lance. Sini lance. Sini woi. Woi, anjir gua dicuekin dong. Enggak kuat gua. Anjir minta di troll nih orang. Wajar ya server advance ya guys, udah di troll aja lah anjir. Bisa so, udah kretri. Buff birunya lah kita ganggu berarti. Bisa-bisanya dia enggak mau ngelot lagi free kayak gitu. Nice, gue yang dapat. Ya itu anggap aja tuh hukuman lah karena lu enggak mau ngelot. Makanya jadi musuh yang ngelot, sayang banget. Mati nih, mati nih Green. Nice. Maskapnya dulu, maskapnya dulu. Kagura, Kagura, mana Kagura? Kimi nih. Ya ampun. Kacau bro. Bener-bener pusing gua. Mau kemana kamu maskop? Mau kemana? Mau mati kau. Oh. Ih gak mati, mati dong, gila. Gila tuh damage-nya. Masih belum di nerf sih, wajar. Gede banget damage-nya, parah. Oke. Sini-sini kumpul-kumpul. Dapat di atas dulu nih. Cuman win doang yang dipen. Nice. Bener-bener masuk, berarti ini enak banget buat combo masuk-masuk sih. Misalnya romernya Selena atau Nata bu, atau Hylos udah barbar banget pasti. Tidak, tolong. Tetap aja mati. Nggak kena. Ya kalau nggak kena dia nggak dapat life steal anjir. Itu juga damage-nya kecil. Ya apa sih keren banget ini. Nah sabar. Apa sih? Pakailah anjir sayang banget jadinya kan. Lah kenapa ini kenapa kamu mati kau. Dapat sih seharusnya mid dapat. Nggak berani masuk dia. Ih beneran berani mampus tuh. Yudin lagi sakitnya gini asal masuk bos. Oke kita gojoning NN. Anjir gak ada yang mau tahu udah gua zoning. Ini apa sih? Keren banget. Repeat bro, udah NN. Srot. Nice. Itulah calon top 1 global Julian ya guys ya. Konten iseng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang kurang kan komen aja ya guys ya. Kalau misalkan nanya emblem di mana? Emblem di akhir video, cok. Oke 22 lah. Wes MVP lah sudah jelas kita. Nggak mungkin ke MVP. Oke lanjut ke emblemnya ya. Oke lanjut ke emblem Julian ya guys ya. Emblem Julian ini dia bisa ini Magic Worship Mage level 30. Cuman ini doang sih yang baru gue coba ya, yang baru gue coba. Nah, terus settingan ini Magic Power dan Magical Pen. Kalau kalian nggak mau Magic Power, kalian bisa Movement Speed setelah kalian ya. Lanjut ke beta spell-nya tuh dia bisa 2 Sprint dan Flicker. Dan build-nya ini. Jadi gue pakai Arcane Boots, Genius, Berserker, Calamity, Holy. Nah kalau kalian gak mau Holy, kalian bisa Veteran of Heaven. Abis itu Immortal. Immortal abis kalian bisa ganti Winter. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini.